Lah wis opet tu ari mun itu tu mancing angak jo le. Tengah nang. Lah ang bate teya, dem buat teang. Oi. Oi. Yang linggi yang aju siam ya. Dapat kau. Linggi apa? Lah. Oi, linggi apa kau kan? Dia linggi tu. Linggi tu mah linggi aju siam pinjam. Apa kau? Aju siam pinjam linggi ari tu. Oh, anjing. Tembak. Ledah lu bang, ledah lu bang. Oi, Pak, ang nemu jo. Duang koyo, kelewang koyo anjing yo. Naik yang dulu. Pacen, kita pacen. Jangan lepe, naik yo. Dalam ya. Oi, ang jangan jangan. Jangan cek tuang, undang mah. Nih, nih. Ini tuh dulu. Ini tuh. Bu, ini mali yang bu, mali yang undang. Tak apa. Oh, ada pick up by, bu. Yo, jam pada depan dia kemari mali yang do. Lah, dia, awak pemuda. Iro linggi tu lah di kita, kami kita, linggi do. Buat dia gunung tu mali yang mengupak pintu. Ya ni tukang. Ah, ada jadi. Siapa nama? Sino. Panggilan eh? Sino. Oh, nak sambung kau. Basi bodoh narut. Bajuang. Alah. Dalam gua aja. Ah, kuah. Ah, cerit 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 TV mah. TV mah. Pas, pas. Ah, pas. Ah. Lah, ale. Anya masih masih indah-indah ini, Pak. Barang morok deh, Pak. Morok deh, Pak, enggak lang tapi yang dia enggak lang masih berjalan ibu. Bu yo, adik yang tahu inyo kan? Ini sendal siapa? Minta pocet ini. Ini sendal siapa, Dek? Bro, terompai nop kan? Ah, kau terompai nop yang biasa digunakan sehari-hari. Tinggal di TKP. Ya, kau tinggal di TKP. Aku berdapet ini di rumahnya kau. Ah, kau topi ini pakai. Tadi kamu CCTV. Dapet di dekat kasur rumah anak anaknya. Ah, kan pasti kau sendal kau pun dia tertinggal di TKP. Sendal yang dipakai di pajak tadi kan? Ya kan? Ah, lah, ya Pak yo. Ah, ini minum dasar binatang mesti nak ngaku-ngakunya, Bu. Ah, betul ditembak itu baru ngaku mungkin itu. Ya kan, enggak pasti kau punya paman kan? Ah, baru seminggu ya pinjam kan? Ah. Sudah, Bang. Sendal, Bang. Ya. Kok sendal itu, Bang? Sendal, Pak. Kau pernah nyemake sendal kan Pak Paman karena Paman mah. Pak. Sendal. Berarti kali kau punya paman ya? Iya. Ya kan paman tahu punya barang mah. Positif emang. Barang bukti yang di curi di Padang berhasil kita amankan di Kambang daerah Lengayang bersama dengan Kanit dan jajaran Polsek Lengayang. Alhamdulillah. Pak,
pertama dan terakhir. Nah, dan rumah si Reza. Bapa rumah si Reza bapa 7 sekali. Ala berhari pantau. Ala 2 hari pantau rumah si Reza tu. Satu naik dari mana masuknya? Dari belakang. Dari belakang mah. Ada pun belum. Masalah lagi memang tinggal di masjid. Ya, di masjid atau memang awak bawa ke tempat si Reza? Memang tinggal masjid pang mah ya pergi dia. Pergi dia. Ya. Tu bapa ke rumah si Reza. Ya. Mana ada pengundang? Ada pengundang yang kerja akses untuk masuk. Ada. Aman ya. Aman rencana kok bisa dikupak tu untuk pengupak dan jalan itu. Ya aman. Memang batinggan sendal sama helm DT. Tak tinggal. Tak tinggal. Ah, tuan mancalian buat awak pak nak. Kini kami berhasil mengamankan motor tersebut 4 jam dari Kota Padang, daerah Kambang, pesisir selatan, dengan bantuan rekan kita Polsek Lengayang, Polres pesisir selatan. Jadi setelah kita kembangkan dari penangkapan kemarin sampai tadi, alhamdulillah setelah barang bukti kita temukan, si pelaku baru langsung mengakui benar bahwa perbuatan pencurian kendaraan bermotor tersebut dengan cara modus masuk ke rumah korban, mengupak rumah korban, dan langsung membawa lari sepeda motor milik korban, itu memang si pelaku sendiri yang melakukan. Dan pada saat pagi subuh tersebut, si pelaku langsung membawa sepeda motor ke daerah Kambang, pesisir selatan, untuk dijual kepada seorang penadah. Dan juga kita alhamdulillah telah berhasil mengamankan sepeda motornya dan si pelaku sudah mengakui perbuatannya. Lalu sope tu hari mana itu tu mancing angak je leh. Tengah nang. Wah, ang bate teya, dan buat teyang. Oi. Oi. Yang tinggi yang aju siam ya, dapat kau. Linggi apa lah, kan? Lah. Oi, linggi apa kau kan? Tinggi tu. Linggi tu mah linggi